Halo anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi DTK kita dengan materi sebagai berikut ini. Oke anak-anak semuanya, biasanya kita belajar desain art ya menggunakan paint. Kali ini pakai pixel art ini anak-anak ya. Apa pixel art ini? Ini anak-anak kita buka linknya pakai ini, ditekan tombol kontrol lalu diklik ya, atau kalian copy anak-anak di blog dulu pernah pelajaran blog ya, diklik kanan copy lalu buka internet, mau pakai Chrome boleh, pakai apapun boleh. Nah ini kamu klik di sini paste, nah kamu ketik juga boleh nih, nah pixelart.com lalu kalian enter. Nah setelah di enter maka tampil menu desain daripada pixelart.com-nya. Kita klik new drawing. New drawing, gambar baru anak-anak ya. Nah, kita tunggu, dia sedang loading. Oke, ini ya 100 lebar tingginya ya. Lebarnya, panjangnya ya. Nah, ini ada kertas kosong anak-anak. Nah, ini ada pensil tool untuk menulis. Cret 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 tuh. Eraser untuk menghapus. Nah, ini undo kembali lagi. Nah, redo. Sebelum perintah sesudahnya, perintah sebelumnya. Oke, anak-anak paham ya sampai sini? Nah, ini ada brush tool, ada line tool untuk garis, untuk square tool untuk circle tool ya, untuk membuat circle. Nah ini bucket untuk mewarnai ya, atau fill tool kalau di Microsoft ya, color. Nah move untuk memindah, ini jelas toh, seleksi untuk menseleksi ya. Nah text tool untuk memberikan teks. Nah ini memberikan efek gelap terang. Nah ini stem. Nah kalian hari ini cukup belajar menulis namamu anak-anak, diklik hurufnya, ini warna black diganti warna, namanya Mr. Abbas kasih warna merah nih, ya ganti warna kuning, ya ganti kuning merah. Mr. Abbas menulis nama dengan huruf T, ini ditulis Abbas Rosadi kelas 1 umpamanya Umar, nah SD BMD Panjen. Oke, cukup memberikan nama lalu kalian bisa memberikan stemnya. Nih stem tool. Nah hari ini belum menggambar dulu, cukup buat inspirasi nih stem toolnya. Mamanya ini ada Minecraft. Nah ini bisa kita pindah stem. Digabungin sama apa Mister? Gabungin sama ini. Halo gitu. Kecilin. Nah taruh sini. Digabungin. Boleh menggabungkan. Besok mulai menggambar mandiri ya. Hari ini cukup memperkenalkan program ini, kalian pengenalan program ini dan mengenal menu-menu. Nah besok ada tugas untuk menggambar secara mandiri pixel ya. Nah anak-anak ini untuk zoom out. Nah zoom in, zoom out. Diwarnain anak-anak nih, mewarnainya. Lihat nih, kuning. Tongan. Nah, ini wah, kasih kuning, jadi blok semuanya. Nah, bagus nanti. Paham ya caranya ya? Untuk membuat teks desain pada pixel art ya, latihan menggali kemampuan art ya, desainnya. Terima kasih anak-anak, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.